control. Hello geng, welcome back to Body Blade TV. Video kali ini aku akan ajak korang macam mana nak dapatkan grafik GTA macam Dominic Chicotto. Dominic Chicotto. Kalau macam tu, jom lagi dah kita buka Google dulu. Buat type je reshade.me. Tu korang tekan dengan download kat situ, nanti dia akan pergi ke bawah tu. Itu link dia, kau download je. Tekan. Tekan download, sekejap je tu. Dah siap, tekan tu terus. Korang tengok kat situ, pilih GTA. Lepas tu korang uncheck dulu, pastikan semua tak tick. Lepas tu kau check balik, bagi semua tick. Dan tekan OK. Tunggu, tak lama pun install ni. Sekejap je. Nampak? Betul tak? Kejap main. Alamak. Kejap ni. Nak siap lah. Yeah, dah siap. Successful. Dah, nanti korang pangkar je ni. Tak payah baca semua tu. Pangkar je. Itu maksudnya dah siap lah tu. Korang buka terus 5M korang. Korang masuk je. Tengok kat atas tu. Dia kata dah siap dah reshade ni. Reshit ni maksudnya dah ada lah dalam 5M korang. So aku masuk je dekat mana-mana server aku test. First kali korang usahlah dulu grafik korang. Aku texture quality tu pakai normalnya. Kalau PC korang canggih, korang pakai lah tinggi sikit high ke. Kena tengok juga ada server yang boleh buat high. Kadang ada yang tak render. So texture je aku buat normal, yang lain aku buat max. PC aku sampai very high je. Kalau korang ada ultra, bubur je ultra yang lain semua tu. Motion blur ni, kalau tak silap brother blade, Chico dia pakai tinggi tau. Tapi brother blade tak pakai tinggi, pakai setengah je. Takut pening kepala brother blade. So dah settle, kita masuk yang in-game pula. Ini dia. Korang nak buka ni, kena tekan button home. So korang check kat sini. Follow macam aku buat ni. Tengok apa perkataan kat situ. Korang tick semua kat situ. Kalau tak jumpa, korang search je. Boleh tulis kat situ. So, inilah dia. Macam, cantik tak grafik? Inilah mode-mode yang berada belik menggunakan kuasa CCTV. Tengok mode macam Chico guna tu. Sama dah? Ke lain? Tapi macam, not bad lah, boleh lah. Nampak cantik sikit. Ni sekarang cuaca matahari nak terbenam. So, brother boleh bawa korang jalan-jalan, kita tengok matahari nak terbenam. Korang boleh menikmati keindahan grafik brother beli. So, siapa yang baru lagi dengan channel brother beli ni, korang boleh tekan butang subscribe dan tekan loceng tu nanti. Lihat, cantik betul cahaya matahari tu. Di situlah vampire-vampire akan keluar nanti. Dan brother blade akan bunuh semua. Itu Batmobile. Beradegan ke tu? Ui, mengajur dia lalu depan aku. Sombong tak tegur eh. Ui, kau berhenti kau. Ui, asal suara perempuan. Oh, bukan dia. Mengajur kau naik kereta beradegan. Kau tipu aku. Kau turun sekarang. Kau turun, ambil. Ui, kau nak lari mana? Kau ngajur ke lari, what a joke. Kau tunggu aku kejar kau. Cepat. Oh, nak larikan diri pada blade ya. Kau tunggu aku kejar kau. Mana dia? Tak ada, dah hilang ke? Tu. Mana mau lari? Makan ni. Asal suara lelaki pula ni. Menyamar lagi. Ambil kau makan. Itulah padanya. Lari lagi pada blade lagi. Nak keluar kau. Biar aku yang naik kereta ni. Siapa buka video ni? Api, aku tak boleh keluar ni.
Oi, keluarlah oi. Oi, oh, siapa pakai kereta belakang aku ni? Kurang hajur betul. Ni siapa punya kerja lah ni halang aku ni. Parking lah elok-elok kat tepi tu. Cantik-cantik sikit. Takkanlah semua pada beli nak ajar. Haa, macam ni caranya kalau nak parking. Haa, biar pada beli yang naik kereta ni. Pada beli akan tunjuk kat korang cara yang betul naik bad mobile. Sekarang pada beli akan takluk dunia ni. Tapi sekarang ni, acik, matahari terbenam je. Kita tunjuk waktu siang pula tengok macam mana. Let's go. Ah, ini dia. Ini baru betul bad mobile. So sekarang pada beli akan tunjuk cara memandu dengan waktu hujan macam ni. Jalan basah. Tengok pada beli buat drift. Ah. Lagi sekali. Ah, macam Michael Schumacher. Kalah Dominic Cicotto tu. Kali ni pada beli nak bawa korang pergi mana eh? Hujan-hujan macam ni. Pada beli pun tak tahulah. Ke korang nak berada beli bawa korang pergi kena pergi scam? Korang tak nak kan? Tak apa, kita berbalik kepada topik reshape grafik kita ni. So korang boleh je adjust lagi kalau korang rasa tak cukup cantik lagi. Korang boleh adjust. Ada banyak mode-mode kat situ. Korang boleh pilih. Korang tick nanti dia akan keluar. Korang tak tick jadi ori balik. So ini blue in the dark. Tempat-tempat mak rempit lalu-lalu sini ya. Baik pada beli jauh daripada sini sebelum kena ganggu dengan rempit-rempit ni. Kita try main highway dengan kereta bad mobile berada beli ni. Tengok laju ke tak? Tengok, itu cara Cicotto tu ambil belok dan parking macam Michael Schumacher. Guna pintu kanan untuk keluar. Dah, jadi macam mana? Kau puas hati ke tak? Dengan keindahan grafik reshape ni. Kalau korang puas hati, baru boleh happy. So, macam mana? Korang bagi tahu pada beli. Tapi, pada beli rasa macam ada yang kurang sikit. Tapi tak apa, nanti pada beli adjust balik. Alamak, what a joke. Ui. Lihat, pada beli tak mati. Lihat, dengan kuasa reshit, korang takkan mati punya. Jadi, terima kasih sebab korang tengok video ni daripada awal sampai habis. Kita akan jumpa lagi next video. Tak tahu video apa lagi brother beli nak goreng korang. So, kita jumpa lagi next time. Assalamualaikum.